kristalin itu merupakan kendaraan Tanyo untuk menuju kepada surga, yang sesuatu yang Tanyo idam dan Tanyo inginkan untuk menuju kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Tanyo uronyo tidak memungkinkan lagi untuk Tanyo belajar khusus, Tanyo punya keturunan-keturunan, punya anak, maka anaknya ke yang akan membela dan membantu Tanyo sampai tuturo akhirat. Maka jangan sia-siakan amanah, karena anaknya merupakan amanah yang paling besar. Selama anak Tanyo ada kesempatan, tak melah anak Tanyo nyoba tempat-tempat ilmu, karena anak Tanyo ke yang akan membantu Tanyo, yang akan menjaga Tanyo jikalah Tanyo menghadapi persoalan-persoalan di hari ini. Memang belajar pondok pesantren dengan belajar di tempat di kampung-kampungnya berbeda. Karena di kampungnya kan ibarat orang yang berobat jalan. Ibarat orang yang berobat jalan. Tanyo-nyo jak pak majelis-majelis taklim, apalagi trik-trik tiga tanya nyo lagi berobat jalan rete tiga ya cik kaya. Contoh kebaikan yang tak peroleh adalah sangat sedikit, kesehatan yang tak perolehnya sedikit. Beda dengan orang yang diopname khusus. Menyeurung yang kadi opname khusus, yang kadi tangani khusus, walaupun nak disuntik-suntik dengan berbagai macam dipegat, tapi nyanlah orang yang sudah dikhususkan untuk pengobatan yang khusus. Maka berbeda. Maka uronyo menyementangna kesempatan untuk tauk nama anak-anak Tanyo dan keluarga. Silakan Tanyo tauk nama. Menyatanya hana mungkin di tauk nama, silakan Tanyo untuk berobat jalan. Hana mungkin sih berobat jalan setiap minggu, berobat jalan setiap berbulan. Baik sampai di tun tiga nyambe. Ya, maka sangat sungguh sangat rugi Tanyo di hari ini.